Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di Optimal Language Universitas Yarsi. Optimal Language adalah yang menyelenggarakan mata kuliah Bahasa Inggris untuk seluruh mahasiswa Universitas Yarsi. Kalian akan mendapatkan Bahasa Inggris sebanyak 6 semester. Jadi setiap semester kalian akan belajar Bahasa Inggris. Isn't it exciting? Nah, bagaimana caranya masuk ke kelas kalian di layar ini untuk mata kuliah Bahasa Inggris? Di sinilah saya akan tunjukkan. Nah, teman-teman sudah belajar cara login ke layar Yarsi ya. Setelah teman-teman berada di halaman depan, di dashboardnya, teman-teman akan lihat all courses. Inilah yang akan teman-teman klik untuk masuk ke kelas teman. Nah, untuk mata kuliah Bahasa Inggris adanya di Optimal Language. Klik Optimal Language. Kemudian semester ini adalah semester ganjil atau odd tahun 2020-2021. So, you choose odd 2020 to 2021. Teman-teman akan melihat banyak folder di sini untuk setiap semester. Ada fakultas kedokteran semester 1. Ada Fakultas Ekonomi, Hukum, Teknologi Informasi, dan Psikologi semester 1 dan FKG semester 1. Kita ambil contoh, misalnya teman-teman berasal dari Fakultas Ekonomi. Teman-teman akan mengklik yang ini. Ingat ya, ELITEP adalah Ekonomi, Law, Information, Technology, and Psychology. Kita klik yang ini. Nah, misalnya teman-teman sudah mengetahui bahwa kelas yang teman-teman ikuti adalah Express Your Ideas, teman-teman akan klik ini. Kalau kelas yang teman-teman ikuti adalah Step 1, akan klik ini. Sekarang kita ambil contoh satu, kita klik Express Your Ideas. Nah, di sini akan ada kelas dengan nama dosen. Nanti akan ada banyak kelas dengan banyak nama dosen. Nama saya Novira Hayurestuningrum, jadi ini kelas saya Express Your Ideas 1 dengan Novi Restuningrum. Ketika kalian sudah mendapat kelas dan dosen pengampu di mata kuliah itu, kalian akan klik kelas dan dosennya seperti ini. Kalau kalian dapat kelas Express Your Ideas 1 dengan Ibu Novi, yaitu saya, kalian akan klik ini. Express Your Ideas 1 Novi Restuningrum. Nah, begitu teman-teman klik itu tadi, teman-teman akan masuk ke kelas online-nya. Nah, di sini sudah siap semua aktivitas yang ada. Jadi, teman-teman sudah bisa mulai mengerjakan aktivitas ini di layar Yarsi AD. Kapan dikerjakannya? Menunggu instruksi dari dosen kelas. Oke? Mudah-mudahan jelas, jika ada pertanyaan, kita diskusi di forum yang diselenggarakan untuk mahasiswa di layar Yarsi yang dibuat oleh Optimal Language. Ya. Nah, sampai bertemu nanti di kelas online kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.